memeriahkan bulan suci Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional Basnas membuka Gerai Z Iftar Ramadan di berbagai titik masjid di Jabodetabek. Salah satunya di Masjid Masyia yang terletak di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, di mana gerai ini dikunjungi oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Dalam kunjungannya, Bima Arya turut membeli berbagai varian takjil yang dijajakan dalam bazar tersebut. Nuhun, sekali lagi sudah dibeli semua dari mulai tadi ada empe-empe, ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Barat, ada Makassar, ada semuanya ada di sini. Saya senang ya. Kalau rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau guyup kita yang mengikhtiarkan. Harapan saya dari program Gerai Iftar ini kemudian muncul banyak pengusaha-pengusaha baru. Mereka-mereka yang kemudian kreativitasnya terbangunlah dari program ini. Kemudian juga ada peluang-peluang baru yang bisa dihasilkan dari program ini. Tahun ini Basnas pusat memfasilitasi Gerai Iftar ini dan sangat membantu banget oleh masyarakat di sini, khususnya untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah kami. Gerai Z Iftar Ramadan diharapkan dapat mendorong perekonomian para pedagang selama bulan puasa.